udah manipulasi berapa cewek. Oh, lo bisa baca pikiran gue juga. Hidup gue berantakan, gue bisa denger isi pikiran orang. Mungkin lo pikir itu adalah sebuah anugerah atau super power. Tapi buat gue, gue gak butuh untuk hari ini. Buku ini selalu dibawa Rona kemanapun dia pergi. Waktu gue ngeliat isi buku itu, gue ngeliat isi kepala Rona.